Jika Anda pernah melihat film Avatar dan The Karate Kid, pasti Anda mengetahui apa dan siapa saja karakter yang terdapat dalam film tersebut. Dalam film tersebut banyak sekali orang-orang dengan kemampuan super sesuai dengan kelebihan yang dimilikinya masing-masing. Meskipun itu hanyalah sebuah cerita fiktif dan dongeng, ternyata dalam kehidupan nyata juga ada beberapa anak yang memiliki kemampuan mengagumkan, seperti para tokoh Avatar dan The Karate Kid. Berikut adalah 5 bocah yang mempunyai kekuatan super. Lima. Giuliano Stru. Nama Giuliano Stru mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita. Anak yang berhasil menghebohkan dunia dengan kemampuannya serta konsistensi dirinya dalam bidang binaraga. Tubuhnya sudah terlihat sangat atletis di usianya masih sangat muda. Ia mampu push up di atas sebuah botol dan pernah tercatat 2 kali masuk dalam rekor dunia. Giuliano berniat menjadi seorang binaraga di masa depannya. Oleh karena itu, ia dan sang adik serta ayahnya rutin berlatih minimal jam latihan angkat berat, hanya untuk melatih otot-otot tubuhnya. Selain itu, kemampuannya dalam gerakan-gerakan gimnastik yang dilakukannya mampu membuat kita terkagum-kagum. 4. Ivan Stoilkovic. Jika Anda pernah menonton film X-Men dan mengetahui tokoh Magneto yang memiliki kekuatan magnet, di dunia nyata ternyata ada juga yang memilikinya. Seorang anak bernama Ivan yang berasal dari Kroasia dijuluki sebagai Magneto Boy setelah dirinya mampu menempelkan benda-benda berbahan logam pada tubuhnya. Kemampuan Ivan yang terkuat muncul di pagi hari saat ia tengah berkonsentrasi. Ia mampu menempelkan berbagai macam benda di tubuhnya, di mana bagian atas dari tubuh Ivan adalah medan magnet terkuat yang mampu menarik benda berbahan logam, bahkan yang berat sekalipun. 3. Nong Yohui. Mampu melihat dalam kegelapan. Bocah yang berasal dari Tiongkok ini memiliki mata biru dan indah layaknya seekor kucing. Ternyata mata yang dimilikinya itu pula memiliki kelebihan dibanding pada umumnya. Mata biru yang dimiliki oleh Nong ini mampu membantunya melihat bahkan membaca dengan baik dalam keadaan gelap dan tanpa sinar sekalipun. Matanya akan bersinar seperti kucing saat ia berada dalam gelap. Para dokter tidak mengetahui apa alasan pasti yang membuat mata Nong memiliki kemampuan mengagumkan seperti itu. 2. Ryuji Ime. Ryuji Ime, Bruce Lee Kid. Ryusei Ime juga disebut Ryuji Ime, Bruce Lee Kid, Mini Bruce Lee. Anak berusia 7 tahun adalah penggemar berat dan pengikut legenda Bruce Lee yang merupakan pendiri seni bela diri Jeet Kune Do. Ayahnya melatihnya teknik yang tepat dari Jeet Kune Do. Meskipun ada banyak anak-anak yang berjuang untuk memainkan permainan indoor dan outdoor sederhana di usianya, Ryusei Ime menunjukkan keterampilan nuncaknya dengan penuh keyakinan dan akurasi. 1. Yang Jinglong. Mampu menarik mobil dan mengangkat benda berat. Jika biasanya seorang ayah yang menggendong anaknya,
Maka Jin Long, seorang anak 7 tahun asal China ini, mampu berbuat sebaliknya. Ia bahkan mampu menggendong ayahnya yang memiliki bobot hingga 90 kg. Bahkan dengan kekuatan super yang dimilikinya, Jin Long mampu menggendong sekarung beras dengan mudah dan menarik sebuah mobil sendirian. Kemampuan bocah berbadan gemuk itu sangat mengagumkan, hingga menjadi sorotan berbagai media. Nah, itulah 5 bocah yang mempunyai kekuatan super, versi Warnapedia.